Akan mempersiapkan keberangkatan keluarga. Momen jarang-jarang spesial. Nilai kelambi-kelambi sih. Apa yang kita bawa? Jubah-jubah wis. Mana ya? Wis lah. Persiapan perangkatan kita. Doakan selamat kawan. Berangkat seperti pada umumnya. Kerajaan selamatan guys. Guys ya. Berangkatan kita berdoa dulu semoga selamat teman-teman selamatan. Kita untuk sang rokok. Oke, karena di sana rokok mahal, guys. Adik. Di pondok. Dapat minum berbau bekasan. Air doa. Hey. Main FF mana main? Lapan yang pojok. Sudah pulang semua. Kita akan prepare sedikit lagi. Besok pagi cabut kawan. Mau berangkat. Wih. Pukul 5:30 berangkat Juanda. Tung. Ya tak jam sih UTW. Hanya sampai Juanda Terminal 2. Oh, tensi. Akan masuk kawan-kawan. Tuh dulu cari tempat duduk. Wih. Wih, dud. Wih. Pas sarapan. Biar enggak mabuk. Wih. Makan pakai sendok. Terlalu sulit. Try hard, work hard. Rencananya nanti sholat zuhur di depan pesawat, di depan pesawat berdua, berdua mas. Mas kami ngaji nanti, ini apa? Enggak. Woi, thank you.
menunjukkan bahwa lewat 40 menit. Silakan kembali ke tempat duduk menggunakan sabuk pengaman, sedangkan saudara kursi melipat meja dan tetap di jalan. Tetap impan kembali sandaran kaki. Terima kasih. Dan perlu kami informasikan untuk alasan keselamatan penerbangan, sembilan malam memastikan bagasi Anda yang dibawa di bawah kursi tidak mengalami proses transit. Para penumpang yang terhormat, kami beritahukan bahwa berdasarkan hukum dan peraturan terkait yang telah diadakan, bahwa Anda dilarang keras membawa minuman beralkohol dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi. Anda akan dikenakan sanksi hukuman penjara jika ditemukan membawa barang-barang tersebut. Jika Anda membawa barang-barang yang disebutkan di atas, maka segera melapor kepada awak kami. Alhamdulillah sampai Arab kawan-kawan. Ya. Alhamdulillah, semoga kita akan melaksanakan perjalanan lagi ke Madinah. Jeddah Madinah sekitar Sidoarjo Solo lah. Rangkaian-rangkaian ibadah umroh yang akan kita lakukan menjadi umroh yang mabrurah. Amin. Ngebis sik tas tutup mudun pesawat ngebis mana? Tempat wudu. Tinggal pencet. Telah sholat dulu kawan. Numpak Harapan Jaya Wodon Berantas. Pak bis Harapan Jaya. Kak bis Harapan Jaya bis neng pondok neng pelosok. Kagum. Penambangan bis. Kondektur lo, kotak. Wei kernet. Di antara dengan kot. Hitung jumlah jalan lur. Cerawan saya ketinggalan. Sake. Benar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غفار وكان لك dan restorannya restoran bakso. Pesawat 10 jam Surabaya Jeddah
Jeddah Madinah ngebis 5 jam, 15 jam full duduk. Allah yahfaduka, semoga Allah menjaga kalian. Oke, siap, amin. Harapan Jaya versi Arab. Nah, hadzal haram haramuka wal haram rasulika faj'alna biqayatan min an-nar wa amanatan min al-'adzab wa su'il hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai hotel Madinah jam 1 malam. Golden tulip lagi turun. Alhamdulillah. Jam 1:06. 1:06. Gini. Sebat langsung tidur. Baik amat, guys. Alhamdulillah. Rebahan lagi. Room tour. Bubu eto ae si ayah neng kamar ngarep. Kak pas bu nek cuwi cuwili soale kasure. Bed apan. Tak ganggu. Sabun sakopil bawa jas ini, jas-jasan internasional. Jid Nabawi. Air zam-zam dapat buh aliran sebelah kak. Tak nanti coba baca kawan. Tutup.
baju nelemi Kanjeng Nabi mbiyen lur madhep rene soalé kiblat arah rene nang arahku. Makam Baki. Makam Baki. Mall in Dawood. Apa oh, ngomongnya? Charger gini. Oh alah. Penukaran uang. Bagi yang bawa uang. Nggih. Lantai angin saja masak enak pandan nek sore Pak Uwan siwan si anlur lam ini sampai hangat Allah oh, sim panas 40 derajatan sore. Gar bom mereka. Nyore kita di makam Kanjeng Nabi. Ang makam Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kalau sekarang masuknya lewat satu pintu semua dan maksimal minimal cuma bisa satu kali kerudung. Belum tahu hari tasrehnya kapan rombongan kita masuk. Sementara di sini dulu, nanti lewat masuknya lewat sana. Semoga bisa masuk. Zam-zam. Tukang ganti zam-zam ini lho bing pahlawan kursi-kursi bagi yang sholatnya tidak bisa berdiri atau lemah. Tian nani nanti podo wae kawan. Bocil kematian P. Jeding sampai parkirane. Di jeding di parkiran. Parkiran bawah tanah. Masjid Nabawi. Turun.
aku dadak no sing gawe eskalator mang iku kawan. Apa jenenge? Toilet. Iku ya ono toilet. Pakan toilet. WC dodot. Banyune anget dadak no lur. Iki ngurup noi. Sing ndodoke. Nah, sing ana gambare ngene iku. Wis. Nanti kita akan gigi. Enak banyu ini hangat, banyu ini longgo hangat. Rata-rata raine Indonesia yang umroh guys. Sekarang cuaca di sini panas sekali sampai ono kipas angin ngono iku lho modele. Enggak, beda. Gak kena kipas angin anget. Wow. Buat nanget di panas ya. Bengi-bengi panas. Gimana? Oke. Tentara. Jangan lupa bawa tempat sandal kawan. Macam inilah. Kalau enggak, hilang punya kalian. Ribuan yuk bisa dunia ketika hilang. Kok jolali wadah sandal pengajian tafsir buat tafsir buat is atau tafsir. Oh kan. Bu kita popo, saya mau coba sopo arti pengajian neng Serambi seperti zaman dahulu dari ulama Indonesia Imam Nawawi Al Banteni, Syekh Mahfud At Termasi dan Syekh Yasin Al Fadangi. Berdebu. Hey. Wah ya. Letuk full, letuk full. Kan udune gak enak untuk mencet terus kerane. Ah koyo kuwi. Sekali terus. Culno mate. Sandas, sandas. Masjid Kuba. Kuba. Tempat bersinggah Kanjeng Nabi sebelum di Masjid Nabawi dan kelahiran Abdullah bin Zubair. Sholat 2 rakaat kawan. Katanya sama dengan pahala umroh tapi tanpa mikot. Masjid Kuba.
ternyata sesuai hadis Kanjeng Nabi. Man tadharu fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya, di hotelnya, kemudian dia mendatangi Masjid Kuba, kemudian dia sholat, maka pahalanya seperti pahalanya orang umroh. Rawahu Ibnu Majah, kawan. Panas. Panas sekali. Dari jam 8 siang. Kamota. Karena Indonesia negara Islam terbesar dua, Roto Indonesia Raine Sawangan. Masjid Kuba panas sekali. Ah, basah. Hah? Oh, tak kira dereng medal. Ternyata ada di sana. Karena saya tidak punya paketan manual. Bis panas sekali, ya enggak? Gimana rasanya? Panas? Ya. Undi ayam, Mang. Oh. Panas sekali. Gimana perjuangan sahabat Nabi dulu ketika mau berperang? Panas sekali, ya Allah. Kempriye kok ngene bocel-bocel gila arep iso nyetir omongane dan nek nyetir. Woi. Woi. Halo. Woi. Kebun kurma. Kene, hey, kurmanya. OTP hari ini. Kebun kurma serasa kebun salak. Di kebun kurma tak kebun salak. Kebun salak. Kebun salak. Kebun salak. Ke rumah Parkon aja di Magelang ada pasar Permata. Pasar Permata di samping Masjid Kuba. Indah. Ramai sekali. Jangan lupa kurma Nabi Muhammad SAW, silakan. Kurma gratis. Halal, halal. 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 Dari ngomong halal. Semua gratis.
rupiahnya 135 lah yang ditulis ya mbak wonge katanya saya untuk kue Indonesia tok full kurma halal ajwa ajwa wasat ayo masuk dulu ajwa wasat mahal juga halal semua kok kau bilang halal makan ayo saya tak cari ternyata udah incip-incip terus dari tadi iya coba kafe. full kurma. Seneng kuno mang. Setengah matang. Boten. Coklat. Apakah bisa halal? Ini saya ditumbas sih, masa sakit campur loh, Kak. Pasti kayak Kak. Berapaan? 5 real. Indonesia. Oh, Indonesia. Oh. NTB. Orang kita. Oh, orang Indonesia ternyata. Orang Jokowi juga. Tetap satu, Jokowi. 5 real, gak bisa kurang tak pak? Gak bisa kurang. Iya pak, 3 real gitu. Hahaha. 5 real. Lima real. Pak. Satu-satu. Oke. 5 realan. Rasa es delima? Hah? Segar. Segar banget apa segar B aja? Harga bakso mahal sekali di sini. 80.000 satu porsi. Siap. Bisa apa iki? Mangga. Mangga Arab. Itu namanya nih. Aneh rasanya. Kak, pate kecut. Iki stroberi Arab. Iki dombe mati sore njenak semakin cek legi. Mboten masuk iku. Enak sih. Biasa. Siapa kita? Asamto. Di mana kita? Rokon Derma. Asamto. Yes. Oke. Kacamata duwe. Uy. Aduh. Jangan. Hanya perlu diperluas. Kecilin gerbangnya kawan. Belanja oleh-oleh buat aku Lua. Sendiri. Oh iki. Woo. Dingin sekali.
dhewe lagi. Jabal Uhud. Adem. Madrasa Hamzah bin Abdul Muthalib Al-Ibtidaiyah. Ono diniae kawan. Makam Syuhada Uhud. Uhud, Uhud, Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laudana syahadatana syahadatana la ilaha illallah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah panjenengan sampun bela ning kanjeng Nabi. Mila kula saya sowan dumateng panjenengan nyekseni bilih panjenengan saya umat kanjeng Nabi. Mila kawula titip dumateng panjenengan kesaksian kula mboten wonten pangeran kejawi Allah nyekseni bilih kanjeng Nabi sane Allah. Kula sowan dumateng panjenengan tawasul mugi-mugi keluarga kula lan sedaya nika dados keluarga ingkang sae. Amin. Iman kados kiyatipun iman panjenengan. Amin. Dumateng agami Islam suprambah barokah sedaya umuripun, barokah dunyanipun lan sedaya barokah keluarganipun. Al-Fatihah. Amin. Amalannya. Wow, selamat. Selamat. Assalamualaikum. Enak aku njoke mek titik lur. Ayam tapi nyata. Rasanya lumayan lah, timbang liane, timbang barang lah liane. Menenek kadang masak sayuran, nyep. Cuman Hotel Bintang 4. Kulit tak persen ini bisa nanti kau banyu panas. Yes. Dua salad sayur untuk panas. Tang teh aja. Mudun ngeteh. Kelacak di mas ya? Iya, monggo. Pak rokok Mesir. Baik, mas-mas kuliah Mesir jadi guide. Masjid Nabawi ketika siang-siang banyak yang kleleran. Jalan menuju Raudhah, Taman Nabi, Taman Surga. Dalam situ makam Nabi. Kita akan masuk. Kalau di Masjid Nabawi
bawa HP kalau enggak jam, karena di sini tidak ada jam sama sekali. Wah, kasih model-model rambut semir oranye. Dah. Hai, cu. Sholat di Masjid Nabawi. Sunrise. Pintu dekat keluar dengan Raudhah, tempat pengantriannya. Tak kelihatan ya, ramai sekali tempat antrinya. Cian kayak TPK nang Indonesia. Susu untalur. Kelontongnya Arab. Siji ae sih. Loro. Ini duwe. Nomor real. Nomor real iki piro? 50 real. Let's go the best without jacket. Hah? Dulu dapat ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4 belanjaan sunshield kok ada ya? Almond rasa baru almond 16 real. Larang-larang nang kene yo. 86 kali 4 kira yo. 1 real 4.000. Apa enggak sih? Nang candy. Kipas sama mobil ini tok. Wih, roliku real 22 kali 4 88 boy boy ngono tok. Luaran ya ini kipas angin. Enak ini 41 real bu. 200 ribu. Bantale 200 ribu. Neng oma 5 ribu dodolan.
Hikmah Bertir 10.000. Enggak ya? Cak biji 4 real. 16.000 cak biji. Ya apa nguripi ini? Iki ada penjutan nih. Nyancak sih? Woi, sok murup. Nge. Saya nyoba kipas sih lho. Nyoba kipas. Kipas sih lho. Kipas. Doraemon. Punya emet juga. Kilo nampan. Nampan emas tau boy 199 real 200 berarti iki 200 800 sewu nampan ngene iki lur 800 sewu kasire sunduk sunduk artine dadakno kasir sunduk kental kasir receh niki ki pintenan bu nang omah 21 real 82.000 murah berarti nek sajadah-sajadah. Oh nggih, cedhek Turki. Wo iki, Bu. 800.000. Sajadah gawe mondok, gawe turu. Gak tangi sampe subuh. Banat 8,75 real. Gawe 9 real lah yo. 9 kali 4 berarti piro? Sikulah pokoke. Cacat hitung-hitungan min 1 matematika jeneng adole lu sinyal oh sapi kor enggak iku susu sapi tapi kuat desa turigen cilik ah sapi ko iki apa iki sapi ya lho di bekor susu sapi nyaca susu unta iki lho susu unta iya oh ori iki ora rasa iki susu unta iki nggih unta iki iki lho. Oh Kamil. Untuk kabeh iki. Rasa saking kutasa gitu lho. Lah jenenge adik. Gawe pabrik. Nah iki nggih. Bisa saya tanyakan. Ini ternyata susu unta. Tak takok kene iki mang. Wong kuwi mau. Tapi kata rekam. Haha. Enggak iri enggak kalau bosoku terlalu perfecto energi itu cow cow or camel gimana tau guys oke isi lo kak bu isi sak pun tak kak nunggu tetiki sak mene isi angin 10.000 apaan beono ini iki dadak no nang Arab yo tapi 0% alkoholik hui kayak Rossi pak masak Red Bull lagi minumannya Rossi Starbucks neng Indonesia, nek galon neng Indonesia pirang liter bu? Hah?
galon nang Indonesia? Galon iku piro? 17. 18. 18 saya 20.000. Iki mek oleh 5 liter. 20.000. Kilo pop mie tok iki, kae ana Indomine. Pop mie ngoten sih. Modele kan pop mie. Oh, sing ndek goreng kae ana iki. Nggih, mbot nenten wingi tembes nang njaba. Kayak salah 88. Real berarti 28. Salah 88. Kita Indonesia. Ning kene sak mene. Uy, uy. Tembus pandang. Kul kasih, coy. Ya jelas. Kasih mall kene. Window tapi made in China. Kocak sekali kawan. Kok iso iki gak siring ini gitu? 10 real. Hah? Apa? 50 real. 50 real yuk. Kayak 50.000 paling. Banget sih ada 50 real. Lah cara wong kene lho. Fush. Oh, baik. Jokok-jokok dhewe kerasa iki lur nek nang kene lur. Kerasa iki dhewe dadi wong e ku kalapo-lapo. Menang kulinan apus. Di kalapo-lapo. Menggabut. Lagi comel, oke. Sini. Kenapa? Boleh, Pak. Enggak lah. Cari dulu sini. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Walking. Ya, ya. So Indonesia kabeh lur dadak nang kene. Dadi kene kudu ngomong Jawa. Cek ra ono sing paham. Woi. Woi, oke. Ana iso Jawa. Sapa wong Jawa? Ah. Sapa iku? Wes siji loro telu. Ya ya. Oke oke. Say hello. Oke. Okay. Ini orang Anis. Anis. Jokowi. Ya, Jokowi dong. Iya, sip. Jokowi dong. Yo ila. Orang Ayu Ting Ting. Erone lo. Makan lagi sih, kurang makan. Masa kurang ini? Kurang kurus. Kak jelas, kak nyambung. Tuh, tutur kelambi kok ngon mangan. Kayak warung mangan. Mak sumte lo. Kok iso? Ya, lagi. Gelang. Kok mas? Silau. Terlalu bercahaya. Asli yang ini. Asli. Oh. Duh. Tembus mana? Woi. Nabawi.
no salad itu. Ya. Yeah. Sing kan no sayur ya kan? No cabe, no cabe. Sayur sama kolak. No chili. Yes. Terus. Not salad, not chili. One. Yes. Kebab. Oh padha. Rp7.000. Sing mang apa sing mang? Yang tadi. Daging. Daftar menu. Pun. Ya, mak jus kita. Jus layak ke kak. Pas apa? Sama jus. Jus. Tiga rasa. Three flavor. Berapa? 15, 25 real berarti. Oke. Si. Ini ya, 2 real. Oke. Oke. Mana bawi jam 10. Panas ini ngadang-ngadang lur. Ada sing ini iki satpame kene iki. Satpame masjid dhewe. Sing tentara iku satpam saka kerajaan. Langsung waduh. Ber. Ngisu botol bisa diisi ulang di jam-jam ini, gelas bersih kanan kiri yang buang aja. Oke, isi ulang. Oh, tentara keamanan dari kerajaan kawan. Sangar cleaning service nggawa no Quran kae wong sing moro-moro butuh ngawito Quran. Gak ngono nek wong maca Quran moro-moro diwehi dampar kaya wong iki. Sangar lho oh, Quran kan siapa sing butuh iki yo nyo. Keren kercep semangat. Buka kubah. Kui receptionis. Ayo. Apa ya? Di tempat lantai M. M apa coba? Matam. Anjay. Oke, jadwal makan ditentukan. Di luar jam ini gak boleh. Tunggu aja lur. Bener pinggir. Sing pinggir ada ambil tel. Nyuri. Nukar duit. Yo Indonesia. Petang 1200 sekian.
Kilo, tangewu rong atus papat limoan. Di bawah Bin Dawud. Money changer, money exchange. Berlur, nanti no senen ambek kemis. Rutinan Nabawi. Bengi terakhir roh kali ini di Nabawi kata lucu gimana kata lucu sih kata piem mame kata perang deres kena jusongolas tak no kabeh kena jusongolas entup entup nyandet-nyandet dan ya begitulah berdua ya tak no akhirnya santri tok ternyata enggak imam Masjid Nabawi pun entuk-entuk kena somolas lalintran terus balik ngonge kena kolewa ma ilmi berjamaah yo sholat lima waktu lah itu mesti ono sholat jenazah sholat mayit sholat goib sebarang mesti ono 2 menit setelah sholat lah kan rano wiridane to wi dari jok langsung ngalih kawan-kawan kalau masuk masjid jangan lupa ya masuk pintu mana keluar pintu itu juga diingat-ingat ini yang dekat Raudhah. Pintu satu itu Raudhah. 3, 4 diingat-ingat pokoknya lawang ini ditutup ini yang model iya apalagi kita gratis lur milih lur wih jago sici lah boleh lah ya hakikat jahat gak apa-apa kayak baca-bacaan aku mau joko ake wisan lur ini kita harus tak joko kabe. Dari Madinah ke Mekah. Jangan kelambi ihram tok. Ihram di mikot itu niat kawan.
awaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Oke. Di hati. Dari Bir Ali, dari Mikot ke Mekah menggunakan kereta cepat. Kita ke akrob supaya lebih dekat. Ada orangnya. Fasen. Stasiun cepat. Koyok stadion, koyok masjid. Kita turun dulu stasiun kereta cepat.